Memprihatinkan, jalan desa di Desa Rangkas Bitung Timur dan Desa Pasir Tanjung rusak parah. Kondisi jalan desa itu sudah dirasakan masyarakat selama puluhan tahun. Padahal, jalan desa itu tidak jauh dari kantor Desa Rangkas Bitung Timur dan Desa Pasir Tanjung dan pusat pemerintahan. Jalan desa di Desa Rangkas Bitung Timur dan di Desa Pasir Tanjung tidak lagi dilapisi hot mix. Jalan desa itu hanya berupa tanah, becek jika hujan turun. Sumi, warga Desa Pasir Tanjung menjelaskan bahwa kondisi jalan desa itu sangat mengganggu aktivitas warga yang melintasinya. Menurutnya jalan desa tersebut sudah lama rusak dan tak kunjung diperbaiki hingga saat ini. Kampung Lebak Jambu, Jasinga, Ciranggong, Dalung, Cikaduan, dan Cibawang. Jalan desa. Oh gitu. Tapi setiap hari nih warga lewat sini ya Teh? Iya, tiap hari. Baik, aktivitas warga kalau jalan seperti ini keganggu nggak sih Teh? Keganggu banget, apalagi saya lagi hamil. Oh gitu. Iya. Udah lama nggak sih Teh? Lama banget ini. Terus nggak pernah di ini. Pengennya gimana Teh? Ya pengennya mah diperbarui lah. Oh gitu. Ini ada berapa kampung lihat sini Teh? Ada Lebak Jambu, Jasinga, Ciranggong, Dalung, Cikaduan. Oh gitu. Tapi rata-rata warga lewat sini ya? Iya, rata-rata hampir semua. Di jalan itu terus dua periode ya perubahan ya, jalan ke Cibawang, Lebak Jambu gampang asup mobil mah ya bagus-bagus sekarang ya lur ripuh dulur ayo batur mah jalan ke Cai jadi paving block